Halo teman-teman. Sekarang aku lagi ada di kandang sapi. Kandang sapi milik aku sendiri. Sapiku ada 6. Nah, jadi aku mau kenali satu-satu. Yuk kita kenalan satu-satu. Kita kenalan dari yang mana ya? Yang ini. Nih. Ini namanya Rima. Dia paling nakal. Nah, habis itu tuh yang lagi tiduran tuh, yang lagi ngadep kamera juga. Itu namanya Usi yang lagi tiduran. Tuh yang di dekatnya yang besar di dekatnya Usi tadi itu Meli. Kita berjalan lagi. Nah, yang itu tuh besar kan? Itu Meli namanya ya. Itu Lani. Tuh, itu yang kecil ini. Ini namanya Lani. Hai Lani. Lani. Terus aku kenali satu lagi. Ini. Hai Usi. Ini Usi nih. Ini kakinya. Kaki Usi. Tapi orangnya mana ya? Ini dia orangnya. Hey Usi. Sama satu lagi. Ada. Tuh. Besar. Belas itu. Yang besar gak kelihatan tuh ya. Ada yang merah. Gak kelihatan. Tuh di sebelah sana. Yuk kita lihat dari sebelah sini aja. Tuh. Yang merah ini. Nah ini namanya Leli. Nah. Semua sapi-sapi saya ini harganya 50 jutaan. Kebayang ya, beli sapi 6 biji aja dapatnya 50 jutaan. Udah bisa untuk biaya sekolah ya 5 jutaan. Aku udah kasih kenalin sapi-sapi aku yang ada di kandang. Terus aku kasih tahu juga kandangnya. Kandangnya tidak terawat dengan teratur. Gara-gara kandangnya ini kotor, becek. Makanya sapinya tuh banyak kan kotor. Gara-garanya tuh semennya tuh terlalu tipis. Jadinya tuh pas keinjek sapi langsung retak. Terus tuh dia jadinya becek kayak gini. Kalian bisa lihat. Tapi tenang, sebentar lagi kandangnya mau diperbaiki. Jadi kita tinggal nunggu aja waktunya. Ini sapinya pada makan, pada minum. Ada lagi ngumpet situ, lucu banget. Cantik kan sapiku? Sapiku perempuan semua ini ya. Oh, ini sapi semua. Nah, ini tempat sapi aku. Kalian punya sapi enggak? Kalau kalian punya sapi, rawatlah sapi kalian. Kasih mereka makan. Dan juga kasih mereka minum. Agar mereka sehat. Seperti sapi-sapiku. Ya sudah ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya Umi Nurhan Alifa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.